Raisa sama Alfa lagi. Pantesan aja Raisa gak mau angkat telepon kamu. Ya. Saya berharap anak saya dapat mengganti calon istrinya ya. Seperti dokter Andra. Ya, lagi sama cowok lah. Hubungan anak saya sama si itu cewek itu kayaknya udah gak bisa dipertahanin lagi. Saya apa yang dibilang sama mamanya A? A percaya sama aku. Aku benar-benar gak ada perasaan apa-apa sama Alfa kayak... Tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Senin tanggal 16 September 2024. Dan sekarang ini suasananya benar-benar gak enak banget ya, karena di awal trailer aja udah terlihat nih Raisa kepergok lagi bareng Alfa. Tentu saja Mac pun langsung kecewa ya melihat Raisa yang masih deket-deket sama Alfa. Apalagi Mac pun dikompor-komporin sama Mama Rika, waduh semakin menjadi-jadi dong kecewa dan juga patah hatinya. Sementara itu terlihat Raisa yang berusaha menjelaskan kepada Mike, tetapi sepertinya Mike tuh udah sangat kesal pada Raisa. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat di sini Mama Rika tuh lagi curhat sama Dokter Andra. Dia mengatakan kalau hubungan anaknya dengan Raisa itu kayaknya udah nggak bisa dipertahankan dan dia tuh pengen Mike punya pasangan seperti Dokter Andra. Nah tentu saja Andra pun rada-rada gimana gitu ya. Dan di akhir trailer nyesek banget ya terlihat bagaimana Mike tuh nyuekin Raisa begitu saja meninggalkan Raisa. Tentu saja Raisa sedih banget ya karena Mac sepertinya gak percaya padanya. Simak kelanjutannya bersama dengan Shiva Family.